أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Miftahut Tullab fi Ilmin Nahwi wal I'rab karya Asy-Syaikh Abu Bashir rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu babut tauqid. Ini masih masuk dalam rangkaian bab apa namanya? At-Tawabi'. Rangkaian namanya apa? At-tawabi', karena at-tawabi' terbagi menjadi empat: al-atfu, wal-na'tu, wal-atfu, wa-tawqid, wal-badal. Kita nampaknya dulu kan? Na'at, ataf, tawqid, badal. Nah sekarang kita masuk dalam bab yang tawqid ini. Yang kemarin kita bahas bab apa? Ataf. Huruf ataf menurut pendapat yang kuat dan sahih berapa? Sembilan. Al-wawu fa'u summa au am balla lakin hatta. Sudah hafal antum? Coba. Ayo, antum udah hafal antum? Dihafalkan nanti ya. Antum udah hafal, udah bisa? Coba. Ayo, al wawu fa'u summa au am balla lakin hatta. 9 saja. Sudah kita lewati ya. Sekarang babu tauqid. Bab tauqid. Apa arti tauqid? Tauqid itu penguat. Tauqid penguat. Di dalam ilmu bahasa Arab itu ada namanya penguat kata. Jadi kadang-kadang kata itu diperkuat itu loh. Paham ya? Dengan adanya tauqid. Nah, tauqid terbagi menjadi dua. Tauqid terbagi menjadi dua. Lafzi sama maknawi. Yang paling mudah lafzi. Karena enggak perlu menghafal. Cuman melihat aja. Kalau yang maknawi ini dihafal lafaz-lafaz enggak sembarangan. Paham? Kita bicara lafzi dulu. Tauqid lafzi ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada huruf, bahkan bisa masuk pada jumlah. Antum perhatikan itu, contoh yang ana sebutkan itu. Ja'a Muhammadun, Muhammadun. Muhammadun yang kedua itu namanya tauqid, penguat. Paham? Terus Muhammadun yang pertama apa? Fa'il. Antum jangan terbalik. Fa'ilnya yang mana? Muhammadun yang pertama. Ja'a Muhammadun. Muhammadun fa'il. Yang kedua, Muhammadun sebagai apa? Tauqid. Tauqid apa? Lafzi. Apa sih tauqid lafzi itu? Tauqid lafzi itu adalah ibaratun an i'adatil lafzil awal bi'ainih. Itu bahasa Arabnya. Ungkapan tentang mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Antum perhatikan kalau percaya. Tauqid lafzi itu adalah apa? Suatu ungkapan tentang apa? Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Lafaz yang pertama itu perhatikan, ja'a Muhammadun. Ini pertama kan? Ya kan? Yang kedua apa? Muhammadun, sama enggak? Sama enggak lafaznya? Sama, itu namanya tauqid lafzi. Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Ja'a Muhammadun, Muhammadun. Tauqidnya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua namanya tauqid lafzi. Mudah atau tidak? Sangat mudah. Jangan pernah bilang sulit di sini. Paham ya? Ini mudah sekali nih. Tinggal ngulangi aja. Mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama, selesai. Mahfum. Yang kedua kalau percaya, ja'a salihun, telah datang soleh, benar-benar soleh itu datang itu dikuatkan. Nah, soleh ini fa'il bukan, pelaku bukan, pelaku. Untuk yang mana? Ja'a yang pertama, ja'a yang kedua sebagai kata tauqid, selesai. Paham? Namanya tauqid apa? Lafzi, mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Ja'a yang pertama diulangi dengan ja'a yang kedua, lafaznya sama enggak? Atau beda Abdullah? Sama. Nah, para ulama Nahwu telah menjelaskan sama di sini tidak harus sama lafadznya, yang penting sama maknanya. Berarti namanya mesti sinonim. Dengan sinonim boleh. Ja'a sama ata misalkan. Ja'a datang, ata juga datang. Faham? Jalasa sama nam barakallahu fiik, nam qa'ada. Qa'ada artinya apa? Duduk. Jalasa juga duduk. Sama. Jalasa qa'ada Muhammadun. Muhammad benar-benar duduk. Lah lafadz yang kedua mana? Lafaz yang kedua beda lafaz sama maknanya itu masuk juga. Dipahami? Sehingga jangan terkesan lafaznya sama persis. Bisa lafaznya sama persis, bisa lafaznya beda tapi maknanya sama, sinonimnya maksudnya. Paham? Persamaan kata. Sekarang yang masuk pada fi'il tuh ja'a, ja'a salihun. Tauqid tapi fi'il kan? Sekarang tauqid tapi huruf.
Hal anta talibun ya akhi? Naam, naam. Naam yang kedua apa? Taukid. Huruf atau bukan? Huruf. Hal anta sarikun? Apakah antum pencuri? Engkau pencuri? La, la. La yang kedua apa? Taukid. Huruf atau bukan? Huruf. Selesai. Mudah kan? Jadi mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama itu namanya taukid lafzi. Faham? Contoh yang jumlah. Muhammadun qa'imun, Muhammadun qa'imun. Muhammadun qa'imun yang kedua jumlah atau bukan? Jumlah kan, jumlah ismiyah kan? Berarti boleh. Jumlah fi'liyah pun tinggal dibikin aja. Ja'a zaidun, ja'a zaidun. Ja'a zaidun yang kedua namanya taukid. Mudah ya? Taukid lafzi sangat-sangat mudah. Taukid ma'nawi menghafal. Enggak boleh sembarangan atau ma'nawi enggak boleh bikin sendiri. Menghafal. Dan ngartikannya pun beda nanti ngartikannya. Kita lihat dulu contoh yang Anda sebutkan baru nanti kita baca di sini cepat. Al-ma'nawi contohnya di sini Anda sebutkan lafaz-lafaz yang ada di antaranya nafsu, an-nafsu, al-ainu, kemudian kila, kemudian kul. Itu semuanya masuk dalam apa? Taukid ma'nawi. Bukan lafzi lo ya, ma'nawi. Artinya gini. Ja'al amiru nafsuhu. Kalau orang ngomong ja'al amir, telah datang pemimpin, itu pikirannya mungkin pemimpin datangnya enggak sendirian gitu loh. Ada pasukannya, ada tentaranya, ada bodyguardnya, ya kan? Tapi kalau ja'al amiru nafsuhu, telah datang pemimpin itu dengan sendirinya, ada enggak pasukan yang lain? Enggak. Berarti menguatkan pemimpinnya itu. Bisa dipahami? Ja'al amiru nafsuhu. Nah, harus sama. Nafsuhu, nafsahu enggak boleh, nafsihi enggak boleh. Karena ini tawabik mengikuti sebelumnya hukumnya. Sama kan? Na'at mengikuti sebelumnya. Atau mengikuti sebelumnya. Taukid pun juga mengikuti sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, marfu. Ja'al amiru nafsuhu. Mafhum? Nafsu marfu. Al-amiru juga marfu. Bisa dipahami? Mafhum insyaAllah? Mafhum? Naam. Berarti ingat-ingat, ngartikannya bukan jiwanya. Untuk bab ini, an-nafsu artinya bukan jiwa. Tapi artinya wahdah dengan sendirinya. Biar antum enggak bingung, tak artikan wahdah aja biar antum enggak bingung. Nah, artinya wahdah. Wahdahu dengan sendirinya. Mafhum? Nah, jadi ngartikan dengan telah datang pemimpin itu jiwanya, keliru. Tapi dengan sendirinya. Jadi enggak ada istilahnya apa? Pasukannya, enggak ada bodyguardnya, ini sendirian. Ainuhu. Ini lafaz yang kedua. Pertama an-nafsu, kedua al-ain. Ini kalau antum bikin ja'al amiru nafsuhu boleh. Ja'al amiru ainuhu boleh. Telah datang pemimpin itu matanya. Matanya siapa? Karena di sini artinya ain bukan mata di sini, ingat-ingat. Paham ya? Karena kalau mungkin enggak paham mengartikannya mata. Bukan mata di sini artikannya sama wahdahu. Paham? Ja'al amiru ainuhu. Telah datang pemimpin itu matanya. Keliru atau enggak? Hah? Keliru, tapi ngartikannya telah datang pemimpin itu dengan sendirinya. Jadi pahami ya insyaallah ya. Karena kalau keliru ngartikan bahaya di sini. Ja'al amiru ainuhu. Telah datang pemimpin itu matanya. Malah jelek artinya kan? Tapi wahdahu ngartikannya. Bisa dipahami? Jadi an-nafsu wal-ain ini, kalau dalam bab taukid artinya bukan jiwa dan mata. Tapi artinya wahdah sendirian. Mafhum? Bisa dipahami insyaAllah ya? Ayo na'am. Sekarang kalau dua orang, dikuatkan dengan kila. Kalau laki-laki, kalau perempuan kilta. Itu nanti pembahasannya. Ana cuplikkan di sini biar antum tidak bingung. Ja'al muslimani kilahuma. Paham ya? Kedua kaum muslimin itu telah datang dengan berduaan. Jadi ini menguatkan. Paham ya? Menguatkan. Menguatkan di sini ya. Kemudian ja'al muslimuna kulluhum. Ini untuk jama'. Marfu, marfu. Al-muslimun jama' apa namanya? Jama' mudzakkar salim. Marfu'nya dengan apa tandanya? Wa, wawu. Kulluhum. Dhammah. Wawu, dhammah. Ja'al muslimuna kulluhum. Bukan kullahum, bukan kullihim. Kulluhum. Mafhum? Ayo na'am, ajma'un taukid yang kedua, taukid pertama, taukid kedua. Sudah dipahami ya? Ayo na'am, barakallahu fiik. Kalau sudah paham, kita baca singkat di sini, simak baik-baik. Qala al-mu'allif rahimahullah taukidun lafzi yakunu bitakrari lafzi. Terjadi dengan mengulang-ulang lafaz, takrar mengulang-ulang. Terjadi dengan mengulang-ulang lafaz. Sawa'un kana isman au fi'lan au harfan. Baik itu isim, ja'a Muhammadun Muhammadun, atau dia itu fi'il, ja'a ja'a salihun. Atau dia itu huruf. Na'am, na'am. La, la. Nahwu. Ja'a Muhammadun, Muhammadun. Takarrara al-ism. Terulang-ulang isimnya kan? Muhammadun terulang dua kali kan? Yang kedua itu namanya taukid. Yang pertama ya fa'ilnya. Wahuwa Muhammadun. Yang kedua Muhammad. Zahaba, zahaba Muhammadun. Takarrara al-fi'il. Terulang-ulang fi'ilnya mana? Zahaba. Faham? Wahuwa zahaba.
Naam, naam, Al-Quran kalamullah, iya, iya. Al-Quran itu ucapan Allah, iya. Yang kedua namanya tauqid. Naam. Jangan keliru ya, bukan tauhid, tauqid. Naam. Takarara al-harf, terulang-ulang hurufnya mana? Bahwa naam. Hal anta talibun, naam, naam. Naam yang kedua namanya apa? Tauqid. Yang dikuatkan apa? Huruf, selesai. Tauqidun ma'nawi yang kedua, tauqid ma'nawi disimak, wa yakunu bi alfadin ma'lumatin, terjadi dengan lafad-lafad yang sudah diketahui, berarti dihafal. Enggak boleh bikin sendiri. Minha diantaranya itu dihafal ya. An-nafsu, al-ainu, kullun ajma', ada empat. Al-nafsu, al-ainu, kullun ajma', ingat-ingat ya, di dalam babu tauqid an-nafsu jangan diartikan jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, nafsin itu lain lagi itu. Itu setiap jiwa itu. Nah, di sini antum artikan jiwa keliru. Diartikan wahdah, sendirian. Ja'al amiru nafsuh, telah datang pemimpin itu dengan sendirian. Enggak ada bodyguardnya, wala pasukannya, wala tentaranya. Mafhum? Naam. Kita lihat, al-ain di sini artinya mata atau bukan? Dalam bab tauqid al-ain mata atau bukan, Abah Hafsah? Bukan. Artinya sama wahdah, sendirian. Naam, mafhum? Nahwu ja'a aliyun nafsuhu, telah datang Ali dengan sendirian. Paham ya? Enggak ada orang lain gitu loh. Faham? Hadara Khalidun ainuhu, telah datang Khalid matanya. Begini gagal paham. Bukan matanya di sini, ngartikannya Khalid telah hadir dengan sendirian. Paham? Ja'al jaisu kulluh, telah datang tentara itu seluruhnya. Kulluh dikuatkan. Paham ya? Naam, hadara rijalu jami'uhum, telah hadir para lelaki itu mereka semuanya. Paham? Ingat-ingat ya, tauqid ini masih masuk dalam bab apa tadi? Tawabi', sehingga harokat-harokatnya, i'rabnya mengikuti sebelumnya semuanya. Mafhum? Satu contoh untuk terakhir, perhatikan. Berarti kalau ja'al ini ganti, ja'al amiru nafsu. Ini kan tepat ya, marfu' diganti ra'aitu. Ra'aitul amira nafsahu. Paham? Ini kan marfu' diganti ra'aitu. Ra'aitul amira nafsahu. Nafsa mansub ngikutin amira tadi. Paham? Diganti majrur. Nadartu ilal amiri nafsihi. Paham? Jadi ngikutin sebelumnya ya, karena masuk dalam bab at-tawabi'. Jadi kalau antum lihat ataf, na'at, tauqid, badal, larinya ke tawabi', ngikutin sebelumnya. Mafhum? Ini yang bisa Anda sampaikan, secepat apa yang Anda sampaikan, pastikan bisa dipahami. Kalau belum paham, bisa ditanyakan. Wallahu a'lam shawab, walhamdulillah rabbil alamin.